udah telat. Maaf, Mbak. Persiapannya aja yuk. Bilkis Bilkis dong, mau langsung. Lama, tanggal 28. Itu persiapan udah mau dari enggak ada rayain yang gimana-gimana. Dia cuma pengen ngumpul sama teman-teman sekolahnya aja, Mbak. Di konsep lagi enggak yuk mungkin? Enggak. Cuma makan-makan aja sama anak sekolah. Enggak ada rencana. Udah masa setiap tahun dirayain mulu. Tapi dia minta request apa gitu enggak, liburan apa? Dia enggak minta apa-apa. Dia cuma pengen sama teman-temannya ada di satu tempat. Tempat buat anak-anak itu ada biasa dia sama teman-temannya suka pada nongkrong kalau pulang sekolah. Kalau akhir tahun kerja enggak, Yu? Akhir tahun enggak kerja. Liburan ke mana? Alasannya enggak. Udah kerja sampai Desember ini saya full kerja. Jadi pas akhir tahun saya memang sengaja. Kan yuk, mau liburan juga enggak sih? Kalau sama keluarga tahun depan nanti ya. Memang bisa saya sekolah kerja. Yuk, tahun ini enggak. Berarti perkembangan Bilkis tuh aja atau tidak? Di sekolah doang makan-makan biasa. Tapi pasti makanannya mahal deh. Kamu manggil tukang pijit. Investor yang ulang tahun Bilkis. Oh. Investor. Mohon maaf, Pak. Bapak katanya mau masukin sponsor ke ulang tahun Bilkis. Ya jadi bisnis kayak Ian Kasela gue di. Baru mau ngomong. Iri, Pak, iri. Yeah. Bapak emang produknya apa, mau masang iklan di ulang tahunnya Bilkis? Minyak kelapa. Kenapa minyak sariawan, Pak? Jadi emang bisa ngilangin beruntusan sama pundak-pundak jerawatan. Oh, jadi gitu. Jadi nanti di produk-produk saya akan masuk ke ulang tahunnya Bilkis. Jadi goodie bag-nya isi minyak kelapa, Bapak? Kan apa? Oh, bibit pohon kelapa. Oh, bibit itu susah ya emang ya? Jadi emang ditanam dulu gitu. Jadi kayak, ya aku sih sebagai investor nggak mau bilang-bilang sebenarnya. Tapi karena uang aku banyak banget gitu ya. Ya udah, dan ini kan Bilkis anak kayak Ayu Ting Ting gitu. Benar. Emang kenapa Bapak enggak fans sama Ayu Ting Ting? Parah banget sih aku. Katanya Via Valen. Aku dulu kalau sama Ayu Ting Ting tuh di friendzone-in, makanya sekarang aku ke Via Valen. Oh. Dulu Ayu Ting Ting tuh friendzone-in aku banget. Oh. Dia kenapa sih ini bibirnya? Biasa gitu emang. Parah waktu dulu. Ini kan matanya ditutupin biar enggak kelihatan siapa aku ya. Oh, emang kalau mata ditutup enggak kelihatan siapa? Coba buka kacamatanya kayak gimana, Pak? Pakai aja. Pakai aja. Tapi emang Ayu suka gitu, Pak. Sama Raffi Ahmad juga kayaknya friendzone, Pak. Lah, kan Raffi Ahmad udah punya istri. Ya, kan friendzone mah enggak melihat istri dan ini. Waduh. Itu namanya friendzone. Padahal gua enggak apa-apa lo di friendzone-in lo. Kenapa sama Ayu Ting Ting? Iya, tapi Ayu Ting Ting tuh enggak mau. Iya. Dia kayak ya udah bye aja. Iya. Geli juga kali pada ketemu. Iya, benar. Gua setuju sama Patra. Males juga kayak gitu. Ayu Ting terang ya? Ya iya, tadi kan lu pakai kacamata. Nora, udah kita break dulu ya, jangan kemana-mana. Tetap di Cekidot Show.